yang belum follow, follow dulu ya. Yang belum subscribe, sekarang subscribe dulu ya, karena aku sudah bikin YouTube channel. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau belajar, lupa-lupa boleh dilihat channel aku ya. Namanya kayak juga lagi, oke? Menggunakan kondi, karena udah padat ya Maria ya. Iya, betul. Tapi dengan kuatnya
Ria itu kalau ngikutin Mbak Ria, dia nggak pakai bedak tabur setelah menggunakan foundation, tapi dia pakai bedak padat dengan menggunakan spon bedak tabur, ya Mbak Ria ya? Ya. Kita kemudian menggunakan bedak tabur kayak sedikit aja gitu, secukupnya saja ya Mbak ya. Sebelah sini sudah selesai. Ini bagian kompresi kita sudah jadi. Nah, supaya lebih awet, biasanya aku kasih spray lagi. Mana tadi dari spray asli lah. Bikin alisnya belum expert banget, itu buatlah di awal dulu, gak apa-apa.
di awal sebelum pakai compression atau pakai bedak ya. Jadi kalau misalnya salah bisa dihapus nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah ada compression ya, udah ada foundation, udah ada bedak, ya hati-hati aja pelan-pelan, karena supaya nggak sering dihapus. Kalau dihapus kan nanti kita rusak conditionnya. Betul. Ini ada juga di sini, ada poni, ada eyeshadow. Eyeshadow warna coklat gitu. Ini makeup ya. Eyeshadow coklat ini aja ya. Ini Pak ada Mbak? Iya. Kalau apa kayak ini enggak apa-apa. Ini 180.000 dan ini. Apa yang warna ini? Warna ini apa ini? Bismillah.